Inilah kisah kami dengan Baal. Beliau tidak bisa mendengar dari lahir, tapi dia sosok yang hebat, kuat, dan pintar. Selamat menyaksikan. Yoshi Lupe, love banget. Kok nonton HP ya? Ade, hei, aja. Gak denger lah. Gak denger ya. Ini kem. Dua malam ya, lo. Betul. Ya karena minta, panasnya itu. Minta kompor sama saya. Saya tungguin kan. Paling jadul saya yang nungguin terus ya. Tadi malam kan biasanya jam 1 tak gendong sambil tidur gitu Pak. Enggak dia. Mbak kompres ya. Kan saya kompres deh. Pakai air apa? Air hangat. Salah Pak. Salah apa saya suruh dokter. Kalau bisa itu malah pakai air itu. Es batu itu Pak. Meresap. Gimana yang bener nih dokter sama gini? Awalnya aku juga pakai air hangat, disalahin malah. Sama dokter, disalahin nak. Kalau dokter, bisa dokternya yang di Puri Bunda bilang tuh. Kalau bisa pakai, kalau ada RS itu malah. RS ada. Iya. Ya, soalnya kan ini Pak, kayak nyerap panasnya itu. Tapi kita tak pakai air kran itu lah Pak. Ya memang sih cepat. Dia kan kata kasih yang dingin, nggak mau dia. Memang dia kan dingin soalnya. Kalau lebih dari 3 hari panasnya baru cek lab, dia kan tahu penyakitnya apa. Tempatnya orang sembahyang. Orang sembahyang itu apa? Sembahyang itu Allah itu loh. Tapi kan saya kalau sholat tuh Allah katanya. Allah Bambang. Oh. Kakak Bagas lo diem deh. Oh, obatnya itu kalau masih pemanas itu 6 jam lah paling nggak ya 6 jam sekali ya. Obatnya itu Pak nggak usah nunggu 3 kali itu nggak usah 6 jam kalau masih panas aja kalau terus panas kalau aku tak ganti intai Pak para ketemu orang dewasa itu langsung tuh yang tadi. Nah. Ngapa ini? Adem kok dia udah. Ada beras hitam tuh, Dios. Beras hitam. Beras merah apa beras hitam? Makin manis saya, Bu. Berdiri, berdiri aja cuci tangan. Ketan paling Bu, iya. Ketan beras. Beras merah. Beras hitam. Hitam Pak. Ada. Bu diet kadar gulanya kan sedikit kasih gula yang banyak
Lihat mukanya, lihat modalnya. Kakak Bagas lemas. Tuh, Kakak Bagas lo diem. Lihat ikannya coba. Cinta sakit, oh, sakit ya tetap rewel. Dilempar kasih ini taruh situ kalau suntik kan duduk ya. Aku cerita di sana, Bu duduk aja kalau suntik. Enggak boleh, Pak.
di Bali itu kalau suntik duduk bu, nggak boleh. Besok-besok kalau suntik minta tidur aja ya. Soalnya obat itu biar bisa jalan. Kadang-kadang berdiri. Berdiri. Nah, berdiri. Iya, dulu kalau saya berdiri. Pak. Makanya saya bu duduk aja gitu kan aku minta. Kok duduk gitu. Iya biasanya di sana tuh. Thank you.